Nonton gig. Enggak tahu sih, like. Ini kelihatan ada stopwatch. Ini jam siapa lu pakai? Jam baru ini dari tadi ada yang ngasih. Namanya Meta. Kaleng rombeng. Biar kata rombeng. Bukan kaleng-kaleng. Balik lagi di edisi ke-13 kaleng rombeng. Enggak, liga udah mulai. Liga udah mulai. Itu ibaratnya ibaratnya opening ya. Opening yang liga selalu ada ya. Tapi kalau udah di akhir, liga udah mulai. Liga udah mulai apa liga udah akhir? Liga udah berakhir. Akhirnya kita sampai di basic. Dan akhirnya kita kemarin ngerasain sesuatu yang gue belum pernah rasain selama jadi fans Persija. Iya, mungkin kalau orang bilang ya udah pernah, cuman teman-teman yang angkatan gua rasa yang umurnya 30 ke bawah gua rasa belum pernah ngerasain Persija main menang di sana ya. Karena ketika terakhir kali 2003 menang itu aja yang ketika di 2003 umur 17-18 ke atas, sekarang udah berapa? Betul. Ya akhirnya lah, lu seneng gak lu? Seneng lah. Gue bertahun-tahun ke Malang. lu belum ngerasain ya? Akhirnya gue ngerasain. Iya, tiap tahun dulu zaman-zaman masih aktif-aktifnya lagi giro-gironya gitu kan. Suka banget ya, ke Malang tuh kan wajib banget. Sering mah, tapi hasilnya gak pernah gue ngerasakan kemenangan di Malang. Di saat-saat kemarin. Akhirnya gitu kan. Lu kemarin ke yang keberapa kali itu ke Malang? Keempat. Empat lu? Oh, banyakan gue ya? Keempat. Delapan. Delapan, gue gak keempat. Pertama dulu sama Solo, waktu gue belum ketua. Kedua sama Solo, gue udah ketua. Ketiga gue sama anak-anak JB, sama Didit dan kawan-kawan. Keempat kemarin. Pokoknya gue 8, 1 emang gak ini ya. Gak nonton bola. Satu cuma main kesana. Ya kalau gak mau nonton bola, ya kan gue hitung. Ya kan kemalah, katanya lu kan aja. Bukan lah, nonton bola. Ya aku tanyain berarti nonton bola di Malang. Ngeliat Persija kalah lawan Arema di Malang berapa kali? Enggak, kalau kalahnya kan gak kalah, kadang seri. Oh iya, maksudnya gak menang lawan Arema di Malang berapa kali? 7 kali. 7 kali selama. Tapi emang pernah seri ya? Pernah ya? Sering. Yang waktu Liga QNB terakhir 2019. Oh, yang sama yang QNB. Itu kan jauh. Itu kan 2019 jauh. Deh, yang deket. Itu lu nonton, Nek? Nonton, itu gua terakhir kemarin 2019. Gua udah sibuk kerja dulu itu, asik. Ya sekarang kan boleh kan? Ya, sekarang deh, kerja juga pada. Menurut lu, akhirnya setelah dari 2003, hari kita menang lagi di Malang, lu dari dulu deh, Kik, lu ngeliatnya gimana sih? Yang lu rasain? Gua masuk sama Fahmi janjian di kemarin di mana nih kita janjian di wall climbing. Gua janjian di wall climbing, Fahmi tuh ngajak janjian di pecel lele apa gitu ya. Gua main bangsat ada berapa pecel lele Jakarta depan stadion. Cuman kan gua nyari pecel lele gimana caranya ya, bangsat. Ada di depan stadion ada pecel lele Jakarta. Gitu lu enggak? Gua di depan pecel lele nih. Mendingan lu nanya orang sini. Lele ini diternak apa lele yang digoreng? Kan lagi hits yang lele. Lelenya bisa ngedip enggak? Kan rame tuh. Gua suruh bisa ngedip anjing. Gua suruh akhirnya ke wall climbing, gua ketemu di wall climbing sama Fami, masuk ke dalam. Di dalam gua ketemu sama Yudismi pertama ya. Masih tai lu ke sono. Kita sama-sama kayak kayaknya susah nih ya gitu. Maksudnya ya yang penting datang aja lah. Selalu ada pesimis ya. Iya, gua Fami tuh kayak wah, lu pertama kali moto di sini ya? Fami pertama tuh moto di situ kan, terus kayaknya kalah tapi ini cuman ya udahlah. Iya. Ya wah, buat itu aja buat semangat pengalaman aja ya, lu ke Malang lagi nonton Persija lagi terlepas dari hasil, toh kalaupun kalah kemarin kita udah kalah. Iya, terus kita biasa. Udah biasa. Gua ngobrol sama Abin di luar, Abin sampai entar aja Bang gua masuk ke Abin tuh baru masuk menit berapa enggak tahu dia. Nah, terus udah ternyata gol di menit 44 itu wah gila seneng banget sih dia mesti kayak oh anjing, dan golnya tuh menurut gua itu intelijensi orang Eropa sih. Iya. Mahal, keepingannya mahal. Iya, kematangan gol. Iya, itu mahal banget tuh. Gua gitu. Pernah cobain di Al Ittihad enggak bisa. Patah pinggang gitu mereka. Iya. Ya. Walaupun kata kalau di situ. Walaupun ini momentumnya kalau kita hitung-hitung barengan sama Arema lagi gonjang-ganjing juga kan. Ya, ya terlepas dari itulah intinya kita menang di Malang. Kita bisa manfaatin momentum itulah yang penting. Tapi pas kalau gua kemarin nonton pas kemancet golin menit 45 ternyata kalau gua rekaman lagi ya di menit segitu ya apa gua kayak tinggal nunggu golnya Arema aja kan menit keberapa karena udah sering ya kita golin pertama waktu zaman 2018 juga gol Simic pertama terus ending-endingnya Simic karenan
Unpang Renan, Renan baru debut pertama lawan Arema kan Unpang itu, beng. Oh iya, iya. Iya. Endingnya kita seri lagi atau nggak jadi menang lagi. Era setiap pertandingan lawan Arema, Zani yang excited sepanjang pertandingan, ujung-ujungnya kecewa lagi. Iya. Kemarin Zani akhirnya bisa happy. Di rumah bisa dengan senang lagi, iya. Di rumah bisa tidur. Tapi kalau gue pribadi dari awal pas tahun ini ya, nggak tahu kenapa gue kayak ada hawa kayak bisa menang lo di Arema. Iya. Tapi ngeliat gitu, itu sempat gue mau kayaknya bakal, gue yakin aja gitu kan, kayak menang nih gitu kan. Nyata bener tuh di gol 45 kan, di menit 45 gol. Ya itu tinggal gimana ikhtiar pemain Persija tuh selama 45 menit. Karena emang ya kalau dibilang kita lebay 19 tahun gini-gini, ya gak apa-apa, jarang-jarang. Karena emang kalau lo ngerasain tiap kali ke Malang, bahkan udah jadi kayak paling seri, itu jadi hal yang biasa. Kalau udah ada kemenangan gini kan besok-besok, wah bisa setiap, ya kan? Setiap iya pagi, dong. Setiap pagi Kanjuruhan atau di Malang lawan Arema hujan kayak hujan, gitu. Hujan, pasti hujan. Minumnya kemarin hujan enggak ya? Kemarin hujan enggak sih gue lupa. Hampir hujan. Dia selalu kayak gitu kan? Kan? Kalau enggak menang, enggak menang. Tapi bener karena posisinya selalu paling kalau enggak kalah seri. Paling ujung-ujung seri gitu kan. Itu jadi udah jadi kayak mindset di anak kecil itu cuma ya walaupun di situ emang tujuan silaturahmi, ya tetaplah kita tetap pengen kemenangan. Iya benar. Iyalah, kita pernah Arema pernah menang di sini bahkan juara di sini. Kita juga harus bisa seperti itu dong walaupun kita saudara. Iya, akidah harus tetap dijaga. Betul. Ya, Persija bukan Arema gitu loh. Iya, gua orang yang ini enggak tahu sih, gua rasa banyak sih yang setuju dengan kalimat gua. Sebenarnya kalau scarf iya, scarf. Iya, scarf yang dua-dua scarf. Dua itu gua kadang risih dah gua. Tapi itu sih lebih kalau di Eropa sih itu diperuntukkan untuk scarf match deh emang. Oh, emang apa lawan apa emang banyak. Oh, begitu ya. Setiap weekend, setiap kali yang udah ke Eropa lu kan udah kan. Lihat pemain Eropa doang, lihat pemain Eropa doang. Tapi kalau gua ngeliat kemarin Persija menang lawan Arema di Malang akhirnya, ya itu tadi lu lawan kita bisa apa udah ngelakuin hal yang kelihatan mustahil tapi benar. Bisa gimana apalagi pertandingan lain gitu, lu udah ngelakuin sesuatu ibaratnya tingkatan ilmu yang tinggi gitu bertahun-tahun, hal-hal lain mah pasti harusnya bisa. Tinggal konsisten karena yang sulit dulu nih yang dianggap sulit. Kalau yang dianggap sulit bisa dilewati insyaallah kan, yang mudah-mudahnya gitu kan bisa. Karena kalau gue lihat dari beberapa pertandingan di Malang gitu kan, wah kita tuh selalu datang ya paling seri paling kalah. Kadang makan ya, kenapa ngomongnya gitu? Kenapa ngomongnya gitu? Karena udah males gitu loh. Jadi terus kadang kalau seri kenapa banyak kayak kena Jack datang ujung-ujungnya keluar kan, banyak tuh yang di dalam stadion keluar karena udah ada pikirannya kayak gitu gitu. Kita ini nggak pertama kali sih, dulu kita pernah mencari rekor juga yang di Persipura. Iya itu ya kan, yang lawan apa Andi ya, dari kuliah tuh gua ya yang mainnya jam 2 siang. Enggak, anjir di Tangsel cuma. Tapi ini kan euforia kita nih. Euforia. Kalau kita lihat pertandingan sendiri sih, kalau buat gua kan, ini kita sisi pertandingannya ya. Persija main luar biasa sih. Bagus. Terutama ada di Thomas Doll, pinter juga sih buat gua. Thomas Doll pinter banget nerapin formasi gitu kan. Sempat pesimis karena enggak ada Behren. Kan itu pasti kita mau nyari kemenangan di Malang, tapi lo comblang nih, ya kan? Nyata dilawan dengan Beres ya, kita lebih efektif ketimbang Malang. Malang nyerang terus, tapi kita lebih efektif karena kita berhasil gol gitu kan. Ya enggak, dan lebih ke pas Rico ditarik, Misa ditarik, itu dulu udah tahu nurunin. Udah kita seenggaknya dengan defense tetap ada serangannya. Betul. Makanya ada peluang di Yusuf Elal ya. Kalau lihat pertandingan yang sebelumnya juga kayaknya pas lawan Malang itu nggak terlalu high pressing banget dia ya. Biasa kan kita ngepress itu ada depan agak ke depan iya. Agak tinggi ya, tapi kemarin pas Malang tuh di tengah di delay di tengah, jadi yang bekerja tuh Hanif sama Abi sih yang motornya juga. Tapi Hanif juga kemarin kredit main sendiri bagus. Bagus mainnya, bagus bener, pelan-pelan dia itu mainnya pelan-pelan lama-lama naik grafiknya. Satu lagi fisik yang terlihat banget tuh fisik. Iya, fisik pemain lah ya. Ya kemarin lawan Arema tuh digebur, kalau kata Bung sampai tujuh hari tujuh malam Jebret ya. Tapi kemarin Rendra pokoknya. Rendra. Nah iya, di kemarin lawan. Enggak tahu gue Arema, Rendra aja. Lawan Arema juga skemanya ya biar Arema yang duluan kita counter aja kita. Betul. Terakhir menang di Malang 2003.
Tapi bukan di Kanjuruhan ya. Bukan di Kanjuruhan. Dilurusin dulu dong. Di Malang. 19 tahun itu di Malang. Di Malang. Iya. Di Gajayana kita terakhir menang. Iya, berarti Malang ini bukan Kanjuruhan. Enggak. Iya, karena ada Gajayana, ada Kanjuruhan. Lawan Arema, menang lawan Arema di Malang. Iya, di Malang. Bukan lawan Arema tahun. Di Kanjuruhan. Iya, kan ada yang lintir, wah 19 tahun kita enggak pernah menang di Kanjuruhan. Kan begitu. Iya. Kalau iya, di Kanjuruhan bahkan kita pertama kali menang dong berarti ya. Hmm? Pertama kali menang di Kanjuruhan mungkin ya. Seingat selama kita liga, jadi nonton ya, iya. Betul liga, iya dong, karena kan dari Gajayana 19 tahun berarti kan emang belum pernah menang di Kanjuruhan. Terutama di Malang ya, terutamanya di Malang tuh. Jadi ya kemenangan lawan Arema kita sambut happy lah. Kita akhirnya kemarin ngerayain, kita juga akhirnya sampai 2 hari setelahnya kasih anjir menang di Malang. Cuman ya kita harus balik lagi fokus, Persija harus balik lagi fokus. Weekend nanti udah masih ada pertandingan yang berikutnya ya. Jangan terlalu asik di Euphoria ya. Liga juga masih jauh, apalagi lawan Bayangkara. Kalau kita ngomongin lawan Bayangkara nih, masuk ke Bayangkara nih. Terakhir kali kita menang lawan Bayangkara tuh udah lama banget sebenarnya. Kalau dihitung-hitung ternyata secara enggak sadar pas juara dong 2015. Iya. Justru udah 5 kali pertandingan kita enggak menang. Kita kira melakukan hal yang mustahil menang di Malang. Kita juga ada kemungkinan bisa kalah dengan tim-tim yang kita anggap mustahil kalah loh. Ya, betul. Itu yang harus fokus. Iya. Apalagi kemungkinan ya, itu selalu ada. Benar. Kalau ngomongin Bayangkara, dilihat track recordnya, mungkin beberapa musim belakangan Bayangkara udah nggak sengeri waktu mereka musim juara ya. Cuman ya Persija aja udah berapa pertandingan nggak menang lawan Bayangkara. Iya. Maksudnya ini harus di. Kalau kemarin bisa matahin tren jelek di Malang lawan Arema, ya. Ini harus juga bisa lah ya di besok di mana, di Bekasi. Patriot. Iyalah sekalian. Ya kan 3 kali kita kemenangan nih. Biar terus menurut gitu konsisten. Berarti terakhir kita lawan Bayangkara di Patriot itu pas gol Dani. Dani yang comeback tuh. Yang si Kantertek. Enggak dong. Iya. Itu 2017. 2018 kan dibantu. Iya, 2018 dibantu. 19? 19 mainnya di GBK. Terakhir menang, Lek. Terakhir menang. Bermain. Oh, bilang dong. Terakhir menang di Patriot, si siapa, Bayangkara nyerang. Sama si Gunawan di blok, sama Hargianto di terupas ke depan. Dan ini ada ngelop juga kan tuh. Itu kan yang juara, Bayangkara juara. Iya itu, ya juara. Penutupan ya, itu yang, ya luak, ya 2-1 kalah nih. 2017 Bayangkara emang ya? 2017, kita kan 2018 Bali 1910. Tapi kalau diinget-inget 2017 tuh main kita keren loh malah ya. Teco. Iya, di 2017 itu keren itu. Kan 2018 gue teco. Iya, lagi bahas 2017. Di 2018 gak usah dibahas, orang juara. Iya sih. Tapi terakhir dibantul ya. Dibantul, free kicknya Ismail. Oh yang disangka mau ada yang nyundul tapi gak dapet ya. Iya, Jamerson. Jamerson emang gak kena. Iya, gitu, iya. Iya. Jadi gak ada lock-locknya gitu. Jadi mantul ke tanah dulu. Iya. Dan kalau ngomongin Bayangkara tuh sebenarnya banyak pemain Persija yang di sana, siapa aja coba di? Yang pernah di sana ada Hargi, ada Malis juga pernah di Bayangkara. Iya. Ya kan? Tapi kan udah enggak di Bayangkara. Siapa? Hansamu. Hansamu pernah. Dulu di Bayangkara, sekarang di Persija kan. Terus siapa lagi? Ada yang ingat enggak lo? Ya kalau ada teman-teman ingat. Ada yang ingat lagi. Mampus bunuh diri dia. Iya, Herman Jumapu anjay. Jumapu emang pernah di Persija? Bayangkara. Kenapa kamu ingat Herman Jumapu ya? Enggak, yang tukeran. Emang lagi capek banget hari ini ya? Baru pulang, kalau Fami pulang hari Omi kemarin. Selasa dini hari. Selasa tuh. Nanti kalau kemarin gue nyoba tes ombak di Twitter ya. Kita kalau bikin tur jalan bareng kita seru juga loh, ya nggak? Iya tuh, udah nanti ini bahas Bayangkara dulu nih. Ininya besok kita tetap berharap Persija bisa fokus lawan Bayangkara ya hari. Apalagi laga kandang sih. Apalagi kalau ngomongin tren ke belakang kan lagi menang terus nih, bukan lagi menang terus, lagi nggak kalah sepanjang Agustus. Betul. Sepanjang Agustus kita 3 kali menang, 2 kali seri. Dan 3 kali pertandingan kita clean sheet. Takutnya yang dikhawatiran tadi yang dibilang ya memang kita rada tinggi jumawa. Tapi kalau kita ngomong 2 pertandingan terakhir juga sebenarnya ketat, bukan yang kita dominasi. Benar. Apalagi yang lawan Persita itu parah. Itu buntu parah sih. Tapi Persita emang ini bagus. Dia bagus itu Persita. Enggak maksud. Iya, lebih. Cuman kesalahan menurut gua bukan kita yang beruntung dapat final sih. Memang
Ya, emang nyari siapa yang salah doang, kayak modelnya Persikabo. Terlepas dari itu kan kita bisa Nelson Alam itu gagal itu salah antisipasi aja. Terlepas dari itu kita kan iya, kalau enggak dominasi-dominasi banget. Iya, gitu. Kalau udah main sama-sama main produktivitas kayak Persija, Persikabo atau Persita kan cuma nyari siapa yang salah. Momen itu siapa yang saya salah karena mainnya rapet, you know kan. Kayak Persikabo kan siapa yang nyari kesalahan doang, rapet. Kerwencik gue lawan Persikabo itu juga pas dia iya dapat dia nge-press, ya kan, high pressing karena kan siapa yang nyari kesalahan gitu kan. Tapi emang saat ini Persija luar biasa sih. Ya di Liga Indonesia nih kita jadi bahan omongan jadi pengamat. Iya karena kita doang kali ngeperhatiin Persija doang. Enggak, gue nonton YouTube. Oh, yes. Ya ada itu orang yang rame-rame itu. Iya kan. Enggak banyak itu kayak kalau sekarang kan ada yang siapa? Bola itu Binder. Iya. Ya kan Bang Binder atau Tommy yang selalu kalau habis pertandingan Tommy Deski gitu kan. Itu kan sering ngebahas Persija. Ada lagi yang terakhir yang salah ngomong. Yang dia minta maaf Bung siapa sih? Yang di Messi. Bukan. Jadi dia ngomong Jis internasional supporternya bisa enggak jaga kayak gitu yang nyakitin nanti kan akhirnya klarifikasi. Walau enggak update loh. Ya. Siapa gue lupa namanya? Lu aja enggak inget sama orangnya. Gue enggak inget, emang gue orangnya enggak inget sama orang gitu kan. Gitu. Ya pokoknya kalau kita ngeliat tren Persija belakangan, semoga bisa dipertahanin. Benar. Depannya lawan Bayangkara juga tetap konsisten gitu. Benar, yang kita cari konsisten. Iya, karena Persija juga kan sekarang kampanyenya selain to the next level juga mencanangkan rencana jangka panjang klub gitu dengan Thomas Doll di kontrak beberapa musim. Dan kalau kita ngeliat jangka panjang Persija udah mulai kelihatan nih, pemain junior udah mulai diturunin, pemain-pemain di rolling ya, dikasih kesempatan macam Nico, Frankie Misa gitu-gitu udah mulai dikasih di jam di timnas senior, di tim senior yang akhirnya berujung pada pemanggilan timnas U19. Termasuk berani sih Thomas Doll. Berani Thomas Doll. Iya, karena itu kuncinya di pramusim lo harus berarti di WhatsApp kan. Iya. Balik lagi ke pemanggilan ke timnas ya, Nico, Misa, ya. Cahya, Ginanjar, Raihan. Tapi pemain-pemain muda itu emang bagus loh, dan mereka dapat selalu Thomas Doll tuh yang selalu muji bahwa pemain mudanya dia nggak ada gap ketika masuk ke lapangan, dan terlihat sih emang pemain-pemain Ferrari garing canggung. Ferrari paling mateng ya dia. Ya, cakep banget sumpah. Kayak tahu apa dia harus lakuin, tahu abis ini. Iya tahu di berbagai kondisi situasi. Tapi terlepas itu emang Thomas Doll gak pinter sih masuk ketika Hanne Behrens cedera masuk ini ada aja pengantinya gitu kan. Terus ketika Ferrari masuk ke Maman cedera, masuk Ferrari cakep gitu. Jadi kayak nutupin lubang terus gitu kalau gue lihat. Walaupun emang kurang kreativitas tanpa Hanne Behrens ya, tapi bisa menanggulangi semuanya gitu. Iya. Seenggaknya Abi sama Hanif itu bisa ngejaga lini tengah yang di benar itu kayak terlepas ada pemain yang kita sorot juga kan penampilannya gantiin Hanne Behrens. Siapa tuh? Brevetari gitu. Kita masih menantikan dia bisa berkembang juga lah. Kita berharap biar Brevetari juga bisa berkembang lah, sayang kalau tapi Brev tuh emang mungkin kalau gue pribadi mungkin emang dia tipikal pemain tengah yang lambat, maksudnya emang emang kan ada pemain tengah yang pergerakannya emang lambat. Kayak waktu Bayhaki diplot ke tengah kan dia nggak bukan termasuk yang eksplosif gitu-gitu. Kayak Renan Silva kan itu bukan bukan pemain tengah yang geraknya cepat. Mungkin emang Brev cara mainnya begitu. Kayak itu. Ya cuman kan kalau ngikutin gaya mainnya dia atau ngikutin gaya main pelatih. Iya itu. Itu kita kan pemain juga harus menyesuaikan kayak gitu ya. Kita nggak bisa membela, maksudnya dia berlindung di kata itu bisa kita bela juga gitu. Jadi tetap harus ikutin arma yang ada di tim kemanya pelatih. Tapi balik lagi, cuman kita juga enggak boleh terlalu banget kritisi sih buat gua. Ya kalau dia main jelek juga masih muda banget kok. Iya, kalau dia pun main jelek, okay, kita tetap kritik, cuman jangan sampai parah gitu kan. Ya, karena ini masih panjang gitu kan. Nonton enggak lu besok nonton enggak? Nonton insyaallah. Nonton gitu. Nonton. Gua berangkat insyaallah. Berangkat. Iya, berangkat. Terima kasih. Nonton. Ya, terus ya udah intinya kita doakan Persija tetap konsisten di jalur yang kita inginkan. Terus juga untuk teman-teman, siapa tahu mungkin ada ide dan usulan. Benar. Untuk tamu siapa yang harus kita ajak. Atau kalau mau komen-komen tentang pendapatnya juga nggak apa-apa lah. Atau ngirim tulisan. Ya, ya benar. Apalagi untuk tulisan, ya silakan dikirim aja. Di mana di? Di jakonanvideo@gmail.com. Kenapa jakonanvideo emailnya di? Karena itu email yang masih available itu. Iya, jadi email kita sekarang jakonlinevideo@gmail.com. Jadi untuk teman-teman yang punya isi kepala
dituangin aja ke dalam. Alek lagi sering banget loh nulis nih, udah dua kali kan. Siapa Alek? Iya, udah dua ya? Dua. Karena udah Abidillah sekarang di bawahnya, bukan Abidillah lagi. Tiga. Oh iya. Tiga ya? Ya udah, intinya untuk teman-teman yang mau ngeliatin update-update foto atau bener. Gambar-gambar Persija yang baru di sosmed kita di mana aja? Kalau di web kita jakonline.asia, jakonline.asia, terus kalau Instagram itu jakonline01. Terus kalau Twitter ya jakonline aja. Ya, kali aja foto-fotonya pas di match ya. Ya ada foto di stadion bisa boleh. Dan YouTube juga di Jakonline channel yang ini sekarang lagi ditonton. Pasti lagi nonton kalau kalau tahu. Ada enggak sih orang di YouTube Jawa apa itu lagi nonton video kita? Ada enggak ya? Iya, benar juga ya. Kalau ibarat kata nih, ya ente kadang-kadang. Sampai ketemu di edisi kaleng rombeng selanjutnya. Semoga besok menang. Kita menang karena menambah banyak rekor yang harus dijaga. Rekor terus menang, rekor tanpa kebobolan. Konsistensi. Iya, konsistensi untuk sebenarnya sih yang gua harapkan adalah kita dari 3 kemenangan kemarin baru 1 kali kemenangan yang dicetak di babak kedua gol. Benar. Lawan yang lawan Persita. Lawan Persita doang. PSM juga. Tapi kan 3 pertandingan terakhir. 3 pertandingan yang kita menang. Kemenangan. Ya maaf. Iya, jadi ya semoga walaupun gol di menit berapapun ya itu sah aja, yang penting gol dan. Tapi setidaknya ada signifikan di babak kedua, fisik pemain Persija udah mulai bagus lah. Mungkin sama ini kick paling imbauan ya, karena kan kita juga bukan imbauan ya, kita cuma ngingetin aja. Besok kan main di kandang nih. Berapa kali match kan ada tribun ramah. Iya. Nah, ini ngerokok. Kalau lagi bakar rokok lagi. Nah, di sini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Maksudnya ya kalaupun mau ngerokok ya lihat-lihat, kalaupun itu kok jangan marah gitu kan. Iya. Karena cuman kalau gua enggak pernah ngerokok. Kalau ini kan ada hack sosial lo. Kagak di stadion gua ngomongin lo. Ini kan mengkampanyekan kan tribun tanpa asap, tribun ramah lingkungan tuh lagi kita angkat banget kan. Ramah lingkungan. Gua mapala banget dong yang ada di tribun ramah anak kan. Tapi satu aja prinsipnya, sadar aja kalau orang ditegur jangan marah gitu, saling tenggang rasa. Kalau kita jajan PKN kan pas SD angkat tempat ya, kan kalau di stadion kita kan rokok diperiksa, yang kok bisa pada masuk ya, ada aja. Susah itu mah kalau lo tanya kayak gitu ya kan. Ada aja yang lolos kayak gitu sih kalau gue. Ya udah, semoga Persija bisa juara lah musim ini. Iya. Akhirnya kita bisa pakai kata-kata mimpi kita tetap sama, Persija juara. Udah itu harus digalangin lagi tuh. Digalakkan lagi supaya. Lu yakin enggak juara nih musim ini? Iya, Bro. Lu yakin enggak juara? Enggak mungkin tiap tahun tuh kita enggak ada rasa optimis buat juara. Gua 2021 tapi enggak tuh. Tapi kalau gue sih sejauh ini ya baik lagi, karena dari awal ekspektasi tuh gue selalu lihat perkembangan Persija sih. Asik aja gitu kalau nonton Persija sekarang tuh, wah gue mau tahu nih. Juara bonus, intinya kita tetap ngikutin berita. Pokoknya juara bonus, yang penting tiap pertandingan menang. Iya itu. Kalau tiap pertandingan menang. Juara juga. Pasti juara ya? Ya enggak juga. Enggak juga. Kalau tiap pertandingan menang pasti juara. Oh iya. Juara. Satu musuhnya ada satu kalah ya. Iya, maksud gue gitu. Yang penting ada permainan Persija lebih enak lah di ini. Ya udah, sampai ketemu di sekarang rombeng selanjutnya. Kaleng rombeng. Biar rombeng. Bukan kaleng-kaleng.